Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih, teman-teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar update news ya, analis teknikal terhadap si Bitget Price, teman-teman ya. Oke, jadi sesuai polling yang kemarin, teman-teman ya. Sorry, ini nggak bisa gue lihat ya pollingnya lewat komunitas ini gitu, teman-teman. Ya, ini nggak bisa gue lihat ya, entah kenapa. Tapi gue lihat ya, tadi gue udah sediain screenshotnya gitu, teman-teman. Bahwa untuk next bahas apa nih cuy ya, polling terbanyak auto kita bahas. Oke, dimana di sini dapat 202 suara ya, yang dimana untuk persentase terbanyak itu ada di Brace, teman-teman ya. Sesuai janji Didi akan membahas untuk Bitget Brace, mungkin untuk si Binu dan altcoin potensi ya, di next video berikutnya, teman-teman ya. Nah, kemarin juga Didi juga sudah membahas mengenai update news terbaru mengenai Bitget Brace. Kalau misalkan belum tonton, kalian bisa tonton video Didi sebelumnya, teman-teman. Dan ada beberapa komentar ya, katanya itu, "Bang, bahas tentang potensi altcoin ya setelah halving BTC, apakah akan pump atau sideway atau mungkin malah dump? Apakah sejarah akan terulang setelah halving BTC, semua coin akan ATH atau bisa biasa-biasa aja?" Terima kasih ya, ini dari Mas Aji Sarman. Oke, jadi sesuai urutan tadi Mas ya, karena memang altcoin dapat polling nomor 3 ya, ya nanti bakal dibahas di next video berikutnya ya Mas. Dan ini juga ada dari Mas Pisang ya. "Coba bos bahas Brace, aku penasaran dengan coin micin ini. Katanya banyak proyek tapi loyo ya." Oke ya, jadi buat Mas Pisang Hat 9771, kalau misalkan kepo tentang Bitget Brace, Didi ada video banyak banget ya. Mas Pisang bisa tonton deh satu persatu, karena video Didi sebelum-sebelumnya itu mengupdate mengenai perkembangan Bitget Brace juga ya, teman-teman. Dan di sini juga ada bahas HBIT coin. Oke. Di sini ada altcoin potensi di GTA, ayo Bang, banyak yang market cap-nya masih kecil katanya ya. Oke ya, memang banyak ya untuk market cap masih kecil, dan GetIO itu memasukkan sebuah koin atau token ya di startup, atau GetIO startupnya itu udah di riset gitu, teman-teman ya. Sekiranya yang bisa mengalami pertumbuhan lah gitu, teman. Jadi nggak serta-merta semua proyek itu bisa masuk di GetIO startup. Di GetIO merupakan salah satu platform favorit Didi juga, teman ya. Dan buat kalian yang belum punya akun GetIO, kalian bisa daftar dulu ya. Untuk linknya Didi sediakan di kolom deskripsi gitu, teman ya. Oke. Dan untuk bincang-bincang mengenai kripto nih ya, atau kalian mau menanyakan sesuatu tentang kripto, kalian bisa langsung masuk grup Telegram ya. Insya Allah jika kalian bertanya pasti akan Didi jawab. Oke. Oke. Nah, kira-kira ada updatean news apa ya mengenai si Bitget Brace, teman ya? Langsung kita kepoin aja ya. Jadi so, oke. Jadi sebelum kita pantau ya analis chart dan update news Bitget Brace ya, kita akan pantau-pantau dulu mengenai market crypto saat ini ya. Nah, oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di coin360.com ya, dimana saat ini BTC mengalami pertumbuhan 1,41%, menempatkan harganya itu berada di level 26.600. Hal ini itu menyebabkan ya banyak altcoin ya, teman-teman ya, itu mengalami pertumbuhan. Seperti yang sudah dianalisa ya mengenai market BTC, bahwa mungkin ada kemungkinan BTC itu akan sideway di 26-25. Kalaupun itu ada pertumbuhan, dia akan mengarah ke level 27. Ya, jadi itu yang sudah dianalisa. Kalian bisa tonton deh ya untuk video live streaming Didi yang menganalisa market Bitcoin ya, di live streaming Didi sebelumnya, teman-teman. Kalian bisa cek ya, masuk ke akun YouTube Didi, kalian pergi ke kategori live streaming, kalian lihat deh di situ gitu, teman-teman ya, mengenai analisa Didi mengenai BTC ya. Meskipun saat ini memang sentimennya itu kecenderungan bisa mengakibatkan BTC itu longsor sebenarnya, teman-teman ya. Tapi ya kita tinggal tunggu aja lah, teman-teman ya. Kita akan menunggu hasil FOMC, apakah suku bunga akan dinaikkan lagi atau enggak ya, teman-teman. Oke. Dan itu sudah dibahas juga, teman-teman. Dan kalau kita lihat di CMC, memang untuk faktor Fear and Greed Index itu naik 4 ya, 4 angka, yang tadinya kan kemarin kalau nggak salah di level 34 cuy ya. Dan saat ini sudah mulai naik, teman-teman ya. Oke, artinya ketakutan sudah mulai meredam. Mudah-mudahan ada sentimen yang cukup bagus untuk kripto kedepannya, dan skor Fear and Greed Index bisa membaik lagi ya. Amin. Nah, kira-kira ada sentimen dan news apa sih mengenai Bitget Brace ya, melihat kondisi market saat ini hijau royo-royo gitu, teman. So, langsung kita kepoin aja. Jadi so. Nah, oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Brace, teman ya. Kalau tadi ada beberapa yang nanya, "Bang, bahas Brace ya, katanya kepo mengenai Bitget Brace ya, teman." Jadi Didi ulas lagi ya.
Jadi Bitget Brace itu adalah awalnya itu sebuah koin micin gitu teman-teman ya. Namun uniknya dia itu udah memiliki blockchain sendiri dengan kecepatan yang cukup fantastis ya, hingga 100.000 TPS teman-teman ya, itu untuk Bitget Brace. Dan dulu Bitget Brace juga berusaha untuk mengembangkan jaringannya ya, yang bernama proyeknya itu Startup Studio kalau nggak salah teman-teman ya. Tapi itu proyeknya itu agak sedikit terhenti, tapi updatean yang terakhir dia akan membangun sebuah apa namanya Oracle Web 3 ya, testnet yang masih akan dibangun ya teman-teman, untuk menuju testnet teman-teman. Dan itu adalah sebuah infrastruktur yang nantinya bisa mengembangkan dApps di jaringan BRC20 atau blockchain dari si Bitget Brace ini gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu keunikan dari koin micin si Bitget Brace yang sudah memiliki blockchain sendiri, meskipun untuk perkembangan jaringannya itu belum mumpuni, istilahnya seperti itu gitu teman-teman. Dan banyak lagi ya proyek-proyek mengenai Bitget Brace teman-teman ya. Kalian bisa tonton deh ya di video-video di sebelumnya. Dan proyek-proyek Bitget Brace itu akan berlanjut ya sampai tahun 2025 ya, kalau kita lihat dari roadmapnya. Kalian bisa cek deh di websitenya Bitget Brace teman-teman ya. Dan selama ini Bitget Brace sudah terlisting di banyak pertukaran tier 1. Yang belum yang gede-gede teman-teman ya, ada Binance dan Coinbase itulah teman-teman ya, yang masih diincar oleh Bitget Army teman-teman. Dan baru-baru ini Bitget Brace juga memosting ya sebuah postingan, entah ini postingannya apa maksudnya gitu teman-teman ya. Dia itu memosting sebuah buku besar gitu teman-teman ya. Tapi dirasa teman-teman ya, karena saat ini kita kan menunggu ya, menunggu kejutan yang akan diberikan ketika nanti mobil listrik atau keybrace-nya itu sudah selesai gitu teman-teman. Jadi setahu Didi update-annya baru itu ya. Dan update-an kemarin juga sudah dibahas di video Didi sebelumnya, kalian bisa tonton deh ya untuk Bitget Brace. Yang terbaru ya, Bitget Brace itu di listing di Orange Exchange gitu teman-teman ya. Dan belum ada lagi ya perkembangan-perkembangan mengenai si Bitget Brace ya. Kalau update-an ini sudah Didi bahas teman-teman ya. Dan peer-to-peer juga sudah dibahas ya. Untuk berikutnya Didi akan cek mengenai analis teknikal aja ya mengenai si Bitget Brace teman. Yuk kita kepoin aja ya. Jadi so. Oke teman ya, jadi mengenai analis teknikal dari si Bitget Brace ya. Kalau kita lihat dari pantauan marketnya teman ya, kalau kita lihat dari pantauan marketnya memang untuk tren dari Bitget Brace itu menurun teman ya. Dari kita bisa lihat dari segi resisten yang sudah terbangun ya di sini. Oke. Trennya itu cenderung turun, teman. Dan kalau kita perbesar lagi ya, kalau kita perbesar lagi untuk si Bitget Brace, teman. Di sini moving average ya, teman ya. Di sini MA ya, teman, untuk MA 20, MA 50 dan MA 200 ya, ini masih berada di atas candlestick semua. Artinya potensi Bitget Brace turun itu cukup besar, teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya dari segi RSI di sini ya. Kalau kita lihat dari segi RSI, ketika RSI menyentuh batas bawah ini, ada kemungkinan dia mantul. Hal ini sudah terjadi di sini ya. Ini sudah menyentuh batas bawah, dia akan mantul. Nah, saat ini Bitget Brace akan menyentuh batas bawah. Kenapa Didi tadi bilang potensi cenderung turun tuh lebih besar ya teman-teman? Karena kalau kita lihat dari histori sebelumnya untuk RSI Bitget Brace itu mencapai di sini gitu tuh. Jadi gua rasa Bitget Brace itu masih ada potensi turun ya teman, turun. Sebenarnya kalau misalkan memang sentimen kripto bagus, harusnya ini sudah bisa naik ya, harusnya di sini tuh sudah bisa mulai naik gini gitu teman-teman ya. Mulai bisa naik ngerangkak gini gitu tuh harusnya. Tapi berhubung di sini tuh ya history RSS-nya itu dia nyentuh sini, ada kemungkinan, masih ada kemungkinan si Bitget Brace ya itu dia turun lagi cuy. Gini teman. Ya mungkin baru dia akan merangkak naik lagi gini teman ya. Gua rasa akan seperti itu teman ya, kenaikan dari RSI Bitget Brace gitu teman. Oke. Okay? Jadi untuk saat ini untuk RSI ada kemungkinan mengalami turun ya sebenarnya teman. Oke, dan kalau kita lihat dari segi volume transaksi Bitget Brace teman ya, kalian bisa lihat di sini untuk volume transaksi Bitget Brace kalau kita lihat memang saat ini cenderung turun juga teman ya. Untuk volume transaksi kalian bisa lihat ya. Jadi volume transaksinya cenderung turun, dan untuk RSI tadi masih ada potensi penurunan ya kalau kita lihat dari historinya. Setelah itu kita akan coba lihat MACD ya.
MACD-nya itu ya masih di area sini aja ya, Diki, bahkan pergerakannya itu cenderung melengkung. Dan kalau kita lihat ya, support dari MACD itu ada di sini dan di sini. Kalau kita lihat dari faktor RSI dan faktor tren penurunan dari volume transaksi, ini dirasa masih ada potensi gini. Ini masih ada potensi mengalami penurunan ya. Ini dalam segi MACD, teman ya. Dari volume transaksi RSI dan MACD lebih cenderung turun, teman ya. Apalagi kalau kita lihat dari chartnya, ini moving average-nya juga masih berada di atas candlestick semua. Artinya potensi atau peluang Bitget Price untuk turun tuh masih cukup besar ya. Tapi mudah-mudahan sih ada sentimen yang bagus ya yang menyebabkan harga dari crypto itu terangkat naik ya. Dan itu juga pastinya akan berimbas ya terhadap altcoin gitu, teman. Ya mudah-mudahan BTC itu ada kenaikan lah ya. Tapi gue rasa BTC juga masih terancam penurunan juga, teman. Tinggal lihat nih nanti apakah suku bunga akan dinaikkan atau enggak gitu. Ya karena itu sangat berdampak biasanya. Dan kalau kita lihat ya, misalkan ada penurunan, karena potensi turun cukup besar ya. Kalau misalkan ada penurunan, coba kita cek ya. Sekiranya penurunannya itu nyampe mana gitu, teman ya. Kita lihat ya dari support sebelumnya di sini, dan kita akan compare dengan support yang terbaru gitu, teman ya. Nah, ini support sebelumnya, teman ya. Jadi dia itu penurunannya sekitar berapa persen nih? Dari sini ke sini. Nah, ini ada penurunan sekitar 29%, teman ya. Untuk dari support sini ke sini. Nah, kalau misalkan kita beracuan pada penurunan 29% di sini ya. Oke, kita akan coba ukur. Kita akan coba lihat support terbaru dari si Bitget Price, teman. Oke, support Bitget Price ada di sini. Oke, dan untuk penurunan yang kedua, teman ya, dari support sini ke support ini ya. Ya itu sampai ke berapa persen ya? Oke, sekitar 16,47% ya. Kita akan mengacu ke dari support ini, teman ya, sebelumnya ya, sebelum terbentuk support ini kan, support ini yang terbentuk, teman ya. Kita akan mengacu pada support ini ajalah, teman ya, penurunannya. Ini ada kemungkinan penurunan 16%, teman. Nah, kalau misalkan nih, kalau misalkan Bitget Price akan turun lagi nih karena potensinya turun tuh cukup besar ya. Kita lihat dari support sini ke sini tuh 16% misalkan. Misalkan penurunan di sini. Ya, kita akan coba ukur. Nah, gua rasa Bitget Price tuh masih ada potensi turun ke sini gitu, teman. Kalau kita lihat ya, ini ada berada di rate berapa sih? Ya, ini berada di rate 0,0003347, teman ya. Jadi kalau itu misalkan dia mengikuti hasil penurunan dari sini gitu, teman. Ya, kalau misalkan dia ngikutin hasil penurunan ini ke sini ya. Kita lihat dari story ini ya. Maka Bitget Price ada potensi penurunan hingga di 0,003347 gitu, teman. Itu kalau kita lihat dari potensi penurunan histori sebelumnya ya, dari support sini ke support sini gitu, teman. Tapi gua rasa nggak instan langsung ke 0,0013, teman ya, gua rasa ya. Karena sebelum di sini ke sini, teman, ini ada support lagi, cuy, ya. Gua rasa dia akan lebih ke pertengahan inilah, teman ya, di sekitar 0,014 atau enggak 0,015 ya, di area sini gitu, teman. Oke. Dan kalau misalkan kita ukur nih ya, dari sini ke sini itu cuma 12% ya, 11%-an. Jadi kalau misalkan kita ukur dari support sini ke sini sekitar 12%. Ya ini paling kenanya di 14 lah, teman ya, di 14-an ya, 0,0014, teman. Ya enggak nyampe 13 lah. Jadi buat kalian yang mungkin nih ya, karena ini memang marketnya masih dalam wait and see ya, rata-rata teman ya, melihat perkembangan sentimennya bagaimana, bagus atau tambah buruk gitu, teman ya. Kalau memang sentimennya tambah buruk ya, gua rasa enggak menutup kemungkinan Bitget Price akan balik ke level tadi 0,0015 hingga 0,0014 lah, ini ya 14 lah, teman. Oke, gue rasa akan balik-balik di area-area sinilah, teman, untuk Bitget Price, teman ya. Karena kecenderungan ya potensi penurunan tuh lebih besar gitu loh, teman ya. Kecuali di sini tiba-tiba buyback yang begitu besar di sini ya. Dia akan naik mungkin di level 23 atau di level 25 lagi, teman ya. Itu merupakan
rezeki buat kalian ya, kalau misalkan kalian bisa serok-serok di area sekitar 0,0015 atau 14, teman ya. Jadi kalian WTNC aja di situ area temannya, kalian DC aja lah teman ya. Tapi buat kalian yang ingin serok, pastikan uang dingin dan kalian juga sudah Dior pribadi, oke? Oke, dan coba kalau kita lihat ya dari Fibonacci ya, mengenai berapa sih misalkan kalau misalkan ada buyback tiba-tiba gitu ya, terus ada kenaikan gitu teman ya. Gua rasa kenaikannya akan ngarah ke sini nih teman ya, di level 0,0023 lah untuk target TP teman ya, buat scalping lah ya. Nah, gua rasa akan targetnya itu ada di sini teman ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada buyback ya teman, yang menyebabkan marketnya naik, gua rasa dia akan ngarah ke level 24 atau enggak ke level 23 lagi gitu teman. Karena level ini teman ini berada di 0,38 Fibonacci ya. Kalau untuk 0,6-nya ada di level 29 teman ya. Level 0,0029. Oke. Jadi itu tadi teman analisa Didi mengenai si Bitget Brace. Jadi untuk saat ini ya, untuk overall untuk Bitget Brace masih ada potensi penurunan cuy. Jadi kalian jangan terburu masuk dulu. Tapi kalau niatnya kalian untuk long term ya, kalian harus riset Dior ya mengenai proyek-proyek Bitget Brace, teman. Kalau untuk long term, harga saat ini tuh under value banget ya untuk si Bitget Brace gitu teman. Kalau menurut Didi pribadi teman ya. Tapi buat kalian yang mungkin ingin wait and see di area 0,0014 atau 15 ya, monggo gitu teman. Karena memang di sini ya Bitget Brace tuh mengarah ke arah situ gitu teman. Oke. Dan kalaupun ada kenaikan ya, gue rasa dia akan balik ke 0,382 Fibonacci atau di area sekitar 0,0023 hingga 0,0024. Jadi kurang lebih seperti itu ya analisa Didi mengenai market Bitget Brace. So, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap teman ya, di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa nih kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman. Karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.